Guys, Biore UV Airlism udah resmi masuk Indonesia. Belajar ada lagi diskon. Buruan cek. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nia. Oke guys, di video kali ini aku mau Lazada haul unboxing produk Biore yang baru resmi nih launching di Indonesia, yaitu Biore UV Airlism. Sebelum lanjut nonton video ini, boleh dong minta like-nya dulu. Udah, subscribe dan share ke semua media sosial yang kalian punya dan aktifkan bel notifikasinya agar kalian jadi nomor 1. Follow juga Instagram aku di sini, di deskripsi, di follow-nya guys, oke? Thank you. Nah guys, di video kali ini aku mau unboxing dan sekalian sedikit review ini Biore UV Airlism. Aku nggak tahu sih bacanya kayak gimana, pronunciation-nya maaf. Dan ini dia nih, packaging-nya kayak gini gitu ya, dibungkus sama kertas warna coklat. Dan ini tuh kalian bisa dapatkan resmi ya, ini produknya resmi dan pastinya original. Kalian bisa dapat di Lazada, nanti link-nya aku taruh di deskripsi box. Ini di toko Biore Lazada Mall Flash Gift Store. Jadi ini pastinya produknya asli ya guys, gak usah takut dan ragu. Biore UV Airlism Skin Protection Essence Sport Sunscreen SPF 50 PA plus 70 gram ini kalian bisa dapetin dengan harga Rp148.000 aja, dari harga normalnya Rp175.000. Dan kalau waktu kemarin sih banyak banget kan orang-orang yang udah beli juga itu tuh di Jepang, karena ini tuh kayaknya pas pertama adanya tuh di Jepang. Dan kalau di rupiah itu 200 ribuan, dan sekarang kalian bisa lebih murah belinya di Lazada. Oke, tanpa berlama-lama, hayu atuh kita buka. Set. Nah, kita buka ya. Wih, gak sabar banget cuy. Taram. Dan ini ternyata aku dapet pouch-nya, cantik banget dong dikasih pouch kayak gini. Kita buka, set. Set, widih, taraaa. Nah ini ada cardnya gitu ya, Biore UV Airlism, taraaa, kayak gini. Lanjut, aku juga dapat ini adalah Biore Makeup Remover tuh. Jadi ini tuh kayak bentuknya tisu basah gitu ya, isinya 10 lembar, jadi lumayan banget nih buat hapus makeup mata atau yang lainnya gitu deh. Dan ini dia Biore UV Airlism-nya, nih kayak gini. Nah ini tuh produknya sebenarnya asalnya tuh di Jepang ya guys ya, karena orang-orang itu kalau yang ke Jepang tuh pasti ada yang beli ini gitu. Aku udah lihat review-reviewnya di YouTube. Nah dari tampilan depan packagingnya, dia tuh ada SPF 50 PA plus, terus ini Biore UV Airlism, terus di sini ada tulisan perlindungan UV terbaik, tahan air, keringat, dan gesekan. Jadi si Biore UV Airlism ini cocok banget nih buat aktivitas di luar yang berat. Jadi nggak usah takut panas-panasan guys. Jadi di sini udah ada keterangannya, dan di belakangnya ini ada informasi cara pakai, terus perhatian dan cara penyimpanan. Dan di sini juga udah ada tanggal expired date-nya nih ya, nanti bulan 10 2022, jadi at least masih lama banget. Oke, kita buka, kita review dari packaging produknya. Produknya dia tuh warna merah kayak gini. Untuk di depannya dia ditulis Biore UV Airlism. Terus dia Skin Protection Essence SPF 50 PA plus. Plusnya ini ada 4 dong. Dan di belakangnya ini ada tulisan Jepang ya, jadi aku kurang paham guys. Untuk isi produknya ini tuh 70 ml, which is ini lebih banyak daripada yang Biore UV Aqua Rich Water Essence yang cuma 50 ml, sedangkan ini Biore UV Airlism ini 70 ml, jadi lebih banyak 20 ml isinya guys. Untuk packagingnya ini enak ya, mudah digenggam gitu, nggak licin, jadi pas banget gitu, plek gitu tuh. Dibawa kemana-mana ya, ringan, praktis. Ini kayak bahan plastik, terus ada aluminium foilnya. Ini standar produk kecantikan kayak gini, mantep sih ya tuh. Jadi ini mudah digenggam juga. Oke guys, kita coba keluarkan kayak gimana sih dalemannya. Nih kayak gini. Ini kayak bentuk krim gitu ya, tuh.
warna putih gitu. Nah, untuk pemakaiannya pastikan 20 menit sebelum aktivitas kalian sudah menggunakan Biore UV Adelism ini. Ini kita coba oleskan ke seluruh permukaan kulit ya. Ini secukupnya. Ini bisa dipakai untuk muka dan badan ya. Nih kayak gini. Untuk aromanya ini tuh wangi bunga. Soalnya ini ada keterangannya white floral fragrance. Biore UV Adelism ini super water resistant. Nah, ini tuh udah dibuktikan dengan uji water resistant selama 80 menit. Mengandung hyaluronic acid, royal jelly extract dan moisturizer ingredient. Jadi bisa banget menjaga kulit tetap lembab dan dapat digunakan sebagai base makeup. Ini ada sensasi dingin-dinginnya gitu. Kita bandingin sama yang ini tuh. Dia masih berkilau gitu ya. Mungkin dia ada efek glowingnya gitu. Tuh. Seperti glowing-glowing atau belum nyerap gitu. Tuh ini bagus ya. Nah, terlindungi gitu ya. Jadi kita nggak usah takut untuk segera aktivitas di luar. Nah, ini diamkan dulu ya 20 menit. Jadi jangan dulu langsung guys, langsung keluar. Jadi harus tunggu sampai merata, meresap dan produknya efektif gitu melindungi kulit. Nah guys, Biore UV Adelism Skin Protection Essence yang SPF 50+, PA++++, cocok banget digunakan saat berolahraga, kegiatan outdoor atau aktivitas sehari-hari yang mau tidak mau kita berjumpa dengan matahari, apalagi matahari sekarang itu aduh ya ampun panas banget. Nih guys, Biore UV Adelism ini memiliki tekstur yang ringan dan mudah diratakan serta kulit terasa lembut. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like this video, comment and subscribe, dan share semua media sosial yang kalian punya. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.